Makanya saya ditabrak. Sama siapa? Sama, gak tahu, makanya saya mau lapor. Loh iya, makanya kita karena mesti tau. Karena di CCTV kan? Ada. Ya itu, saya mau lapor. Wen. Iya, Maya. Ibu mau gimana sih? Atau jangan-jangan itu kekuatannya Alexandria. Bener. Karena kalau dipotong, lemah dia. Kadang iseng juga membuahkan hasil, Pak. Dipelintir-pelintir jadi jaket. Selamat pagi, ada yang berseragam. Yang sebagai penumpangnya bisa dikenakan helm. Adek. Nah enggak gitu. Nah ini ternyata orang Mandarin nih, ngomongnya Mandarin. Langsung aja nih. Halo, Pak Ibu, ini jauh sama Minzu? Oh, siapa? Wala lah, yuk. Helm. Baik, ya. Iya. Iya. Siap, segera dilaksanakan. Oke. Siap, laksanakan. Kenapa, Komandan, Wen? Aku jadi penangkaran. Penangkaran! Kalau penangkaran, lu isinya udang. Dan si Wen, kok dia marah-marah sih? Aduh. GAWAT Gatot. GAWAT bukan Gatot. Ya namanya juga orang lagi panik. Iya. Wendy, Surya. Pak Subroto gimana? Hah? Gatot Subroto dong. Dia Gatot tadi. Oh. Pusat mau sidak kemari. Semua divisi-divisi tolong kasih laporan ke saya. Kamu tugas-tugasnya laporan ke saya supaya saya bisa laporkan ke tim dari pusat. Ya udah tenang aja komandan. Laporan masalah kita... dia mau kemari, nggak audit kemari. Emang kenapa kalau dia kemari? Ya tolong dibantu dong. Kalau nanti bahaya. Kita pasti bantu komandan. Surya laporannya gimana? Nanti kita panik lagi. Mana sih? Tolong cepat jangan bercanda. Iya, udah tenang aja komandan. Laporan saya sih nggak begitu banyak komandan karena kecelakaan lalu lintas di daerah sini. Menurunkan. Semua terkendali kan? Semua terkendali. Dan kamu telah berhasil menurunkan tingkat kecelakaan maupun... Luar biasa, Komandan. Luar biasa sekali. Bahkan turun sampai 40%. Wow. Wah, hebat dong berarti. Karena gang yang saya awasin. Oh, bukan jalan raya. Bukan jalan raya. Gitu, Komandan. Kamu sendiri bagaimana? Masalah pencurian aman terkendali. Sudah dipastikan tidak ada yang mencuri lagi di daerah kita. Bagus. Garong yang banyak, kawan. Sama dong. Kalau pencuri kan skalanya kecil. Iya. Dan tidak begitu berbahaya. Kalau Garong biasanya menggunakan senjata tajam, Komandan. Andika bagaimana? Andika, Kiki, laporannya Andika bagaimana? Andika sama Kiki kan lagi disuruh buat penyuluhan ke SMA-SMA. Ah, bawa mobil tadi bareng. Iya, tapi ini aduh kalau sampai ini kita jelek bahaya ini. Tapi kita semua bagus ya? Aman, Komandan. Aman, udah ya tinggal masalah laporan doang. Tahu. Ngos-ngosannya natural sekali. Iya. Hebat nih, iya lu. Udah lama padahal enggak ngos-ngosan. Wah, enggak olahraga. Komandan, saya mau marah sama Pak Komandan. Yuk, kalau ngomong sama Komandan yang sopan ya. Keluarin dulu tuh kapas dari mulut. Lagi punya orang mah makan buah, makan kapas. Enggak bisa, Wen. Sekarang cita-cita saya jadi kuda lumping. Pak Komandan, saya mau marah sama Pak Komandan. Kenapa? Nih, gara-gara Pak Komandan nyuruh saya beli seblak. Saya dapat surat tahanan. Nih, surat gilang. Surat gilang. Ya itu. Kenapa sih lu gemes banget lu ngomong sama kemana? Kosong. Balik. Itu. Kok aja lihat tuh. Gimana sih? Kosong kan? Balik. Oh iya sama. Kosong juga. Saya enggak bawa SIM, saya enggak bawa yang lain-lain. Tadi gara-gara ini kebiasaan. Ya, kenapa lu enggak bawa SIM? Ya emang saya enggak punya SIM. Dia mah suka lupaan. Kemarin bawa SIM, bawa STNK, motornya enggak kebawa. Jalan kaki ngapain? Oh, makanya kamu kerja di pakai helm lagi. Masa enggak punya SIM sih kerja di sini? Belum bikin SIM saya mati. Kemarin Pak Surya juga enggak bilang lagi kalau di depan ada yang nilang-nilang begitu. SIM mati. Iya. Bawa bangke enggak? Bukan tikus, bukan. Tolong diurus dong. Masa Ayu enggak punya SIM sih? Lu mau SIM yang A, B apa Pro? SIM motor. Kok SIM Pro? SIM Pro. Dia pengen SIM-in tapi yang jangan yang pedes. SIM pedes dong. Oh iya. Saya maunya SIM-nya SIM terminal. SIM apa? SIM pangan. Wah. Wow. Dapat. Mendingan SIM-nya yang SIM primata. Apa tuh? Simpanse. Wah. Wow. Cakep banget nih perempuan. Ya, bisa dibantu.
Sini, Mbak. Nah, gitu. Biar saya berdiri. Ada yang sini. Bisa dilihat. Saya kan nggak kelihatan, saya. Kalau duluan sih. Kan oh, mana-mana komandan dulu nyambut. Siap, komandan. Siap. Siap, bisa dibantu. Nah, jadi kita dari Kapolantas Pusat nih. Oh, yang mau iya, berkunjung iya, 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 ke kantor. Polantas, 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 Poldur. Ya, dengan kami ada yang bisa kami bantu? Ya, dari Polantas Pusat. Iya, benar sekali. Ini yang mau sidak, Komandan. Nah, udah tahu kan? Iya, 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 iya. Betran? Bukan, bukan, bukan. Bukan, pakai helm. Betran. Bukan Betran. Mana Betran video klip rambutnya begitu. Iya, benar. Sudah disiapkan berkas-berkasnya? Susu, beres. Sudah. Beres. Ini untuk laporan lalu lintas, biasanya ada anggota kami nih. Silakan, Mas Surya. Izin, Pak. Siap. Izin melaporkan jumlah kecelakaan lalu lintas di daerah kami sungguh sangat banyak menurun. Dan ini akibat kinerja kami yang siap dan sigap untuk mengatur lalu lintas. Kebetulan memang daerah yang dia awasi itu daerahnya turun. Maju. Tingkat kecelakaannya bukan turunan. Bukan maju, turunan. Maju, bukan maju gitu maksudnya. Maju-maju doang kan. Ya suruh maju, maju aja. Bagaimana tadi, apakah sudah bisa diterima laporannya? Menurut. Kita butuh laporannya. Butuh laporannya. Ya? Ah, sudah saya masukkan semuanya ke Plaskedis langsung nanti. Plaskedis. Ya. Nanti akan saya kirimkan laporannya langsung. Dalam bentuk berkas atau gimana? Oh, berkasnya aja. Kan udah disiapkan berkasnya. Katanya tadi. Sudah, cuman belum di-imprint. Di-imprint. Boleh di-imprint, kami tunggu. Oh, mau di-print? Kita tunggu kok. Tolong di-print. Tolong di-print, tolong di-print. Lu mah ngasih PR mulu ke gua. Kan tolong men, tolong kan. Taruh aja di sini. Ngapain pakai dipindahin? Tolong dipindahin, men. Nih, enter. Berapa lembar? Tinggal satu ya. Ya. Cintanya habis. Cintanya habis. Cintanya isi dong. Ganti dulu. Cekecet. Macet, luar warna merah. Hitam. Ah, ganti dulu. Yang hitam. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji udah siap? Jidan udah siap? Lorong waktu. Woi. Kok enggak bunyi, Pak? Laser. Ini laporannya sudah siap. Untuk laporan dan berkas-berkas yang lain, kita akan lihat di ruang arsip. Boleh ikut bersama saya? Iya. Mau ke mana? Mau ke mana lagi sih? Mau ke ruang arsip. Lincah buat kayak. Ya, maaf. Mungkin buat Mbak Rizka, saya ada minuman khusus. Oh, apa itu? Air hangat. Kok air hangat? Kenapa? Sehangat aku. Wah. Mbak Marcelina, 2 tambah 3 berapa? 5. Kita akan selalu bersama. Itu punya Mbak Andi, ini yang ringan. Mas Wendy, ya? Saya kepanasan, ada kipas nggak? Kipas? Kipas, saya butuh kepastian. Ya! Saya butuh kepastian. Oh, kepastian. Mbak Marcelina, boleh? Kesini. Bisa berhitung? Bisa. Sorry. Satu, dua, tiga, empat. Tiga, lima. Jarinya bengkok. Ya emang begini. Jarinya gak bengkok. Susan, kita ke tempat Ria Enes mau? Enggak gitu dong. Susan. Iya. Kalau gede mau jadi apa? Bukan begitu. Jadi polisi. Iya. Udah tahu enggak? Susan itu ada singkatannya loh. Apaan sih? Susah senang sama Andre. Oh. Udah yuk. Yuk. Silakan. Iya. Silakan. Loh, katanya ke sana enggak jadi. Enggak jadi ke sana. Ah, di sana ditutup lagi kondangan. Terima kasih.
Nah, Bu. Bu. Saya mau lapor. Ini gimana nih? Ini nggak bisa nih. Gimana ini mobil ditabrak. Mobil saya ditabrak. Sama siapa? Sama, nggak tahu. Makanya saya mau lapor. Loh, iya, makanya kita bisa tahu. Karena ada CCTV kan? Ada. Ya itu, saya mau lapor. When? Iya. Ibu mau gimana sih? Siapa, Wen? Yang nabrak siapa, Wen? Parah, Komandan. Siapa yang nabrak? Saya kayak orang Ibu duduk dulu sini. Oh, duduk sini. Komandan, kita bantu. Kejadiannya di mana dan bagaimana? Pokoknya tadi jalan, terus tiba-tiba di perempatan Perlimaan tuh ditabrak. Ditabrak, tapi ada mobil yang nyung-nyung juga. Berarti polisi deh kayaknya. Jangan-jangan yang menabrak mbak ini mobil polisi. Nanti kita akan cek lebih lanjut di CCTV. Kan tadi emang dia bilang, Mali. Kayaknya mobil polisi. Diulang lagi. Ada nyung-nyungnya gila loh. Ada nyung-nyungnya. Alex? Kamu kok? Nama aku bukan Alex. Alex Komang bukan? Gak tau loh. Gak tau loh. Udah pake topi lu ngomong. Kamu kok mengembang begini sih, sayang? Iya pakai sayang. Sayang. First love saya, Pak. Gilang lu beneran ini? Lah, bener, Mbak. Jadi waktu itu kita mau nikah, terus enggak jadi. Dia ngilang gitu aja. Emang aku kurang apa sih? Aku yang banyak kurangnya. Dia yang tahu diri. Aku sadar kalau aku anak petani gitu. Tapi bagus loh, berarti Gilang punya kesadaran diri untuk akhirnya tidak jadi menikah daripada sama kamu daripada menikah cuma 20 hari. Sebentar loh. Iya, memang sebentar, tapi itu ini gua tahu tuh. Enggak, ya maksudnya perumpamaan aja. Oh. Saya pernikahan. Iya, saya. Padahal maksudnya enggak ke Ayu. Banyak kok, bukan cuma Ayu. Iya, benar, tapi yang viral saya. Tapi Arek, aku pengen ngomong sesuatu deh. Kamu tahu kue tiramisu enggak? Tahu dong, kan saya dari Itali, masa kamu lupa? Iya, aku tahu. Kalau tiranya dihilangin jadi apa? Miss you. Miss you. Masa cakep banget lu lah. Selamanya kayak gini, selamanya. Mbak, kalau tapi ini ngurusin apa, Dan? Tolong dong, Dan. Gimana dong, dia udah... Wendy, tolong dong ini dong. Gilang, lu jangan kurang ajar sama komandan lu sama Pak Wendy. Ini katanya tolong, minta ada pukulan kasti nggak? Ini ntar bakal ditolong sama bapak-bapak. Iya, pasti ada CCTV kan. Ya, sebentar, ciri-cirinya boleh mbak? Ciri-cirinya... Cowok, cewek yang nabrak? Dua-duanya. Yang satu putih, cowok. Yang satu cewek. Nah, bajunya kayak gini nih. Ki, sama Andika. Maka disebut, tar dulu. Belum tentu kali, Pak. Jangan menuduh orang. Oke, kalau gitu. Iya, itu dia. Kita bisa minta informasinya mbak di ruang interogasi. Iya, oh, boleh. Anterin lah. Iya dong, saya menemani. Kamu tetap di sini dong, masa ikut? Kamu tetap di sana. Ya, Maxel di sana, Maxel. Enggak, kamu di sana. Elanen bilang gini aja, Elah. Tapi ini tahanan bisa ke sini gimana sih? Bebas, baik. Baik di sini emang, Komandan. Ini sebenarnya kita semua numpang sama dia di sini.